menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dengan berolahraga. Cara inilah yang dipilih para peserta Run to Moscow di Jakarta. Sekitar 300 peserta harus menempuh rute sejauh 4 km. Mulai dari Masjid Cutmutia, Taman Menteng, Bundaran HI, dan berakhir kembali di Masjid Cutmutia. Selain membangun kebersamaan keluarga, peserta sekaligus bisa persiapkan fisik sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita lari bersama, kita berkumpul bersama, kita membangun quality time. Keluarga yang sehat, keluarga yang kuat dengan kebersamaan. Senang banget bisa deket banget sama keluarga, seru. Terus bisa melihat suasana yang indah. Iya, seru. Karena bareng ayah, ibu, adik-adik. Karena untuk membangun kekeluargaan. Kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini digagas oleh remaja Islam Masjid Cutmutia. Nantinya 30% uang dari pendaftaran akan didonasikan untuk pendidikan anak kurang mampu. Galuh Rahmat, Tias Adinda melaporkan untuk NET.